Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anaka baina qulubina fasalahna bil mati akhwana syarra la ilaha illallah syarra la muhammad rasulullah Allahumma salli ala muhammad wa ala muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya aqimish sholata wa amur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Subhanallahi wa bihamdihi. Siang salat tarawih yang berkenan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman di ayat yang ke-17 ini Allah berfirman, wahai anakku, tegakkanlah salat, perintahlah kepada yang baik, cegahlah daripada yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya hal ini demikian merupakan sebuah urusan yang besar. Surat Luqman ini merupakan surat yang sangat luar biasa. Karena kenapa? Karena jarang sekali Allah dalam Al-Quran itu menyebutkan nama. Ya. Jadi Al-Quran itu lebih menceritakan tentang masalah apa yang dilakukan, ya, dan jarang sekali menceritakan sosok atau person, ya, kecuali para nabi, kemudian musuh yang paling besar seperti Abu Lahab. Bahkan Fir'aun sendiri itu bukan sebuah nama. Ya, Fir'aun itu adalah sebuah gelar. Nah, Allah memberikan sebuah kemuliaan kepada Luqman, ya, karena kenapa? Dia memiliki hikmah. Nah, hikmah ini diantara sekian banyak artinya, ya, ada yang mengartikan sebagai sunnah, tapi hikmah ini juga bisa diartikan sebagai orang yang melaksanakan apa yang diketahuinya. Ya. Jadi tidak semua orang yang mengetahui itu melaksanakan apa yang diketahuinya. Nah, salah satu nasihat Luqman kepada anaknya adalah, ya bunayya aqimus shalah. Ya. Nah, sebagaimana kita ketahui, bulan ini adalah bulan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Ya. Ini adalah bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Nah, menariknya dalam surat Al-Isra, Allah berfirman, aqimish shalata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wal qur'anal fajr. Ya. Jadi menariknya di situ Allah mengatakan bahwa salat subuh itu disebut sebagai wal qur'anal fajr. Jadi salah satu nama daripada salat itu adalah Qur'an itu sendiri. Ya. Menariknya di bulan ini adalah bulan di mana orang yang mungkin jarang ketika mereka di bulan-bulan lain itu mengerjakan salat. Ya, kita lihat di bulan ini orang meramaikan tarawih. Kalau mereka di hari-hari yang lain atau di waktu-waktu sholat yang lain itu mereka tidak datang, tapi di giliran sholat isya atau sholat tarawih mereka akan datang. Jadi kita lihat ada sebuah semangat untuk melaksanakan sholat di bulan ini. Dan ini adalah nasihat yang diberikan Luqman kepada anaknya. Yang perlu kita ingat bahwa nasihat ini diberikan oleh seorang ayah kepada anak laki-lakinya, ya, kepada anaknya. Dan bayangkan ini bukan diberikan di sebuah forum umum. Ini mungkin diberikan dalam sebuah ruangan di rumahnya atau di kamar, di mana ayah berbicara dengan anak yang mungkin usianya cuma sekitar 10 tahun. Tapi menariknya Allah mengatakan, aqimish shalah, ya bunayya, tegakkan salat, wa'mur bil ma'ruf. Bayangkan, anak kecil itu sudah diajarkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ini luar biasa. Jadi harapannya memang tidak cuma sekedar cukup dengan salat. Bahkan anak kecil sekalipun sudah diajarkan bahwa mereka diharapkan untuk bisa mengajak orang lain kepada kebaikan. Dan kalau mereka melihat kemungkaran, mereka bisa melarangnya. Nah, ini sebenarnya merupakan salah satu ciri daripada umat yang terbaik. Allah berfirman dalam surat Ali Imran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ya. Kalian ini adalah umat yang sebaik-baiknya. Karena kenapa? Salah satu ciri umat yang terbaik itu adalah mereka menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah daripada yang mungkar.
Ya itulah sebabnya ketika anak kecil sudah mulai diajarkan untuk amar ma'ruf nahi mungkar, ini luar biasa. Ya, bayangkan sejak SD kalau dia melihat kemungkaran dia bisa melarangnya, siapapun yang melakukannya. Dan ingat, ketika kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, maka pasti ada konsekuensinya. Ya. Contoh, ini mungkin di luar negeri ya, kita melihat anak-anak muda itu biasanya main basket. Kadang-kadang bola basket itu kan cukup keras, bisa digunakan untuk memecahkan kaca mobil. Jadi kadang-kadang mereka bisa melontarkan itu ke kaca-kaca mobil sambil lari. Nah, kalau kita melihat hal itu terjadi, itu adalah perbuatan yang mungkar. Ya. Kalau kita ingin mengingatkan, kadang dalam hati kita muncul, kalau saya ingatkan, apa nanti tidak kaca mobil saya akan dipecahkan juga? Nah, ini luar biasa. Artinya apa? Kalau kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, itu pasti ada konsekuensi kita yang kena. Contohnya, anak kita di sekolah, ya, ada teman yang berantem, lalu dia mencegah. Bisa jadi dia yang dikeroyok. Itulah sebabnya ayat ini dilanjutkan dengan kata-kata setelah aqimish sholata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asaba. Dan sabarlah kamu terhadap apa-apa yang akan menimpamu. Jadi ini luar biasa. Jadi anak kecil ya, sejak awal itu sudah dilatih jadi orang yang tegar. Orang yang sanggup untuk menghadapi dunia. Ya. Jadi saya ingat sekali dulu ada seorang teman ya, ketika dia naik di KRL, kereta rel listrik itu, pulang dari sekolah di 7:30 malam, ya. Kemudian di kereta api itu dia lihat ada orang dewasa itu main judi. Padahal dia baru anak SMA. Ya. Entah kenapa, walaupun dengan gemetaran, dia bilang sama para pemain judi itu, yang main kartu itu, "Maaf Pak, ini dilarang Pak, gak boleh kita melakukan ini," dengan gemeteran. Tapi syukurnya orang-orang yang main itu mau mengerti, mereka berhenti. Nah inilah gambaran bagaimana hal-hal seperti ini harusnya diajarkan kepada anak-anak kita dan juga kita sendiri. Artinya apa? Bayangkan anak kecil saja dilatih untuk mereka mendirikan sholat, tapi juga amar ma'ruf nahi mungkar. Itulah sebabnya Allah mengakhiri ayatnya kan, "Dzalika min azmil umur." Ini sebuah urusan yang besar. Ini perkara yang besar, walaupun sebagian yang diterjemahkan ini adalah sebuah kewajiban. Nah, jadi kalau kita bisa mencoba ini dalam lingkungan kita, kita akan bisa melihat. Ya. Jadi setelah mendengarkan ceramah ini, saya jadi mengerti. Oh, rupanya inilah apa yang Allah sampaikan dalam surat Al-Ankabut, di mana Allah berfirman, "Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kok bisa sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar? Iya, karena orang yang sholat itu diharapkan untuk bisa beramar ma'ruf nahi mungkar. Kalau dia beramar ma'ruf nahi mungkar, maka kekejian, kemungkaran itu tidak akan ada di sekelilingnya. Nah itulah tantangan untuk kita semua. Bagaimana ketika kita sudah menjadi orang-orang yang melaksanakan sholat, sudahkah kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar? Nah kalau kita bisa melaksanakan ini, mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah awal yang baik untuk bisa menjadi khairul ummah atau umat yang terbaik. Alhamdulillah rabbik wa taqunana min al-mutarin. Kebenaran itu datang dari sisi Allah, yang lagi termasuk orang-orang yang ragu untuk menerimanya. Bila itu